kawan, nama gue Zio dan welcome back to Day of Dragons. Hari ini gue bakal mainin lagi dan akhirnya itu gue mati di PvE. Dan gue penasaran, kayak gue pengen nyoba ke PvP deh. Walaupun kemungkinan besarnya lebih gede untuk gue matinya, karena gue gak cuma mati karena kelaperan, tapi gue bisa mati karena naga yang lain. Tapi gue penasaran, oke? Jadi kita akan ke PvP. Seenggaknya gue udah tahu caranya makan dan segala macamnya, tahu cara cari makan lah ibaratnya. Jadi mungkin gue bisa seenggaknya sampai rada gede dulu, oke? Tapi masa juga di PvP ini playernya cuma sedikit, jadi gue gak tahu gue bisa ketemu sama naga lain apa enggak. Tapi kita akan coba aja. Dan karena juga naga yang kemarin itu gue belum sampai gede, jadi gue akan jadi flamestalker stalker lagi. Dan gue bakal coba jadi cowok dan kita akan spawn. Dan ini dia, waktunya gue lahir kembali untuk merasakan pahitnya dunia. Karena hidup itu gak enak cuy, sumpah. Tapi juga kalau gue lihat kayaknya beda deh hutannya juga, ya gak sih? Atau mungkin karena ini aja, gue lokasi spawnnya beda, tapi gak tahu deh. Tapi yang pasti adalah kita harus cari makan dulu cuy. Dan gue salah pencet, gue lupa pencet apa lagi makanannya. Pencet F gitu gak salah. Ah iya iya, bener. Oke, jadi kita akan coba ngikutin pink. Karena pink itu tandanya adalah laba-laba. Ah ini laba-laba nih. Sini dulu, teman. Oke. Belum, gue kira udah mati aja. Oke. Dan gue gak bisa bawa ya, gue pengen buat bawa dah. Gak bisa, kayaknya gak bisa gue bawa. Dammit, oke. Sebenernya gue udah kenyang, gue gak terlalu lapar-lapar banget. Gue akan cari lokasi sumber air coy, karena itu nanti akan jadi tempat tinggal gue rasa untuk sementara. Nih. Dempang atau danau. Ya pokoknya itulah. Tapi juga, karena ini PvP, dan gue ngerasa kayaknya kalau tempat sumber air itu bakal... Kenapa gue melayang? Oke, gue rasa bak... ngebug ini anjir, ngebug grafik. Kayaknya mungkin di situ ada batu harusnya, tapi nggak tahu deh. Oke, tapi sengaja ini jadi tempat istirahat gue untuk sementara, oke? Juga gue bilang karena ini PvP, jadi gue rasa tempat minum bakalan nanti banyak naga yang kesini deh gue rasa. Gue rasa ini bagus sih buat rumah gue rasa dari sini. Gue deket sumber air, istirahat juga enak, terus juga nanti cari makannya gampang, karena gue udah tahu caranya. Cuman gue rada panik aja kalau nanti gue ketemu sama naga yang lain ya masalahnya. Gue sambil tidur dulu lah, nunggu pagi kayaknya nih. Kalau malam-malam kayak gini gelap anjir, gue udah dengerin ngeliat kemana-mana tuh. Apa? Gue juga butuh makan, emangnya naganya doang butuh makan. Oke, seenggaknya rada terang sih, tapi masalahnya gue masih belum gede. Lumayan lama buat gedenya, karena dibilangnya kalau misalnya 3 jam gitu nggak salah naga yang gede tuh. Dan juga katanya kemungkinan beda naga beda waktunya. Tapi seinget gue di episode terakhir, gue dibilangnya katanya 3 jam katanya. Tapi karena ini juga nggak pagi-pagi banget sih, tapi seenggaknya ya nggak terlalu gelap-gelap banget juga. Gue bakal coba cari makan deh, nanti ntar lagi gue bakal kelaparan. Karena hampir semua game yang kayak gini coy, yang survival kayak gini, awal-awalnya pasti emang rada-rada bosenin sih. Maksudnya kayak kita harus cari makan, cari minum, terus tempat istirahat dan segala macamnya. Dan mungkin bakalan lebih sedikit ketemu sama orangnya. Tapi ya mau gak mau cuy, karena kalau misalkan gue sering ketemu player lain, terutama gue main di bagian PvP ini, gue bakalan gampang mati udah. Halo laba-laba. Please, oke. Nice. Tapi gue jujur gue belum pernah denger ada naga lain sih sekarang ini. Dan juga karena PvP lebih sedikit playernya daripada PvE. Tapi gue pikir kayak kalaupun nanti gue bisa dewasa dan bisa bertarung, kayak lebih seru gak sih waktu ngelawan naga yang lainnya. Jadi makanya gue coba main di PvP. Dan gue masih lapar anjir, sumpah aja. Gue harus cari makan lagi. Itu ada merah sih, merah itu yang gue ingat katanya itu laba-laba mati. Tapi karena ini ada PvP, jadi gue ngerasa kayaknya bukan cuma laba-laba doang yang mati, kemungkinan bisa aja naga lain mati. Tapi cuma kemungkinan ya, belum pasti itu hal yang pasti gitu. Oke, tiba-tiba garis merahnya hilang. Gue mau ngikutin garis merah tapi hilang coy. Terus laba-laba lagi aja lah, yang penting makan aja dulu. Halo si laba-laba, gue butuh makan, jadi please mati, oke? Okay? Tapi emang paling gampang kalau gue pengen ketemu naga lain, gue harus terbang sih. Tapi masalahnya gue belum bisa terbang sampai sekarang. Seenggaknya sampai juvenile apa subadult sih gue lupa deh. Juvenile ya kalau masalah. Sampai juvenile aja, juvenile gue bisa terbang nanti. Oke, okay, kalau gue lihat sih nggak terlalu banyak-banyak banget sih. Ternyata pada sedikit. Tapi gue nggak tahu nih mereka ini udah pada gede apa belum. Karena gue ngerasa kayak mereka udah pada gede deh, berasanya. Tapi gue berharap bisa ketemu sama mereka sih. Walaupun seenggaknya cuma ngeliatin doang. Karena sudah sepi juga, kagak ada naga lainnya. Karena itu tuh nama player semua itu. Player yang lagi main hari ini. Masih gue liat cuma 9 ternyata, 9 pemain doang. Gue tadi main lama banget, aman banget anjir, kagak ada naga satupun. Paling ini gue di ini loh, di tempat sumber air, ini gak ada naga. Karena maksud gue kan kalau kalau minuman pasti spot-spot kan, maksudnya satu tempat gitu kan. Gak kayak makanan, kayak tiba-tiba dia spawn sendiri gitu kan. Jadi gue jujur gue udah berharap gue di tempat air ini gue ketemu naga. Enggaknya gitu. Enggaknya kita ngeliat lah naga yang lainnya mungkin udah pada gede gitu kan. Walaupun ujung-ujungnya gue mati. Tapi gue berharap kayak gitu tadinya.
tapi gak ada sama sekali. Dan gue pun baru mau 50%, dan gue main udah cukup lama juga padahal. Dan gue kebanyakan diem, karena gue fokus banget buat seenggaknya sampai gede. Jadi gue kebanyakan diem. Tadi gue cuma nyoba cari makan, nyari minum, makan, minum, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Di dunia nyata gue udah digamparin sama mama gue tuh. Kayak gitu kan kerjaannya. Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Gue mikir apa mendingan gue sambil jalan-jalan ya, sambil nyari mungkin ada naga lain gitu kan. Karena gue dari tadi stay-nya di sini sih, satu spot ini. Dan karena gue juga suka sih sama spotnya. Tapi juga gue nggak ngeliat naga satupun gitu loh. Dan gue nggak pernah tahu mereka ada pada ngumpulnya di mana, karena ini ketiga kalinya baru gue mainin game ini. Tapi gue rasa gue harus sambil jalan-jalan deh, sambil gue cari makan, cari minum. Nah gue rasa kalau gue stay di sini nggak akan ketemu siapa-siapa juga. Oke, gue nggak aus, cuman gue rada-rada lapar. Tapi gue rasa sambil jalan kita bisa nemu makan, dan gue akan arahnya ke west, ke barat. Karena gue nggak tahu gue ada di mana, tapi gue bakal coba ke barat aja. Ke barat apa ke timur ya? You know what? Gue rasa gue bakal ke timur. Kita ke timur aja. Gue nyari naga lain sampai masuk hutannya. Ini kagak ada rumput sama sekali, dan kagak ada makanan, kagak ada minuman. Gue coba nyium bau, kagak ada apa-apaan. Gue panik nih anjir, gue takut gue mati di tengah hutan. Takutnya gue kagak bisa nemu makanan sama minuman lagi anjir. Lama-lama gue juga mikir ya, kayaknya mapnya ini bakalan gede deh kayaknya. Karena pertama, ini semua hewan itu bisa terbang kan. Dan kalau misalkan mapnya gak gede-gede banget, tapi hewan yang bisa terbang, atau naganya lebih tepat karena naga gitu kan, bisa terbang, itu bahkan berasa bener-bener kecil banget kalau sekalinya kecil. Makanya bahkan gede banget, dan gue ngerasa gue salah deh. Kalau gue jalan kaki nyoba nyari naga lain, gue ngerasanya. Dan gue ngerasa ini pasti mapnya bahkan gede nih. Dan gue udah 33% gue lapar. Gue masih di hutan yang kagak ada rumput, kagak ada minuman, kagak ada makanan. Maksud gue kenapa gue ngomongin yang rumput? Karena gue ngerasa kayaknya laba-laba tuh adanya tuh di hutan yang berumput gitu loh. Kagak ada di hutan yang kayak gini. Ya, coba kita cium baunya ya. Bau makanan atau minuman please. Gue butuh makanan sama minuman please. Please. Ada dong. Gak keluar sama sekali. Biru gak keluar, ungu gak keluar. Gak. Oke, okay. Gue harus jalan terus, gue harus jalan terus. Oke, gue ngeliat kayaknya di kejauhan tuh ada hijau-hijau tuh. Ini rumput-rumput kah? Mungkin kalau ada rumput-rumput, kemungkinan bahkan ada laba-laba sama air cuy. Kemungkinan. Karena sumpah aja nih hutan yang gue lewatin gersang banget. Rumputnya nggak hijau, nggak ada air. Oke. Seenggaknya ini rerumputan hijau. Tapi nggak sehijau yang sebelumnya. Gue rasa kayaknya. Tapi semoga ada makanan sama minuman. Please. Masih belum ada anjir, masih belum ada. Oke, please. Ini semuanya hijau nih. Ini lebih hijau daripada sebelumnya nih. Please makanan. Gue bakal lari terus, seenggaknya masih lari. Nanti gue bakal coba berhenti cari makanan sama minuman. Karena seenggaknya ini semuanya udah hijau, oke? Okay? Jadi kemungkinan harusnya ada makanan sama minuman di sekitaran sini. Harusnya. Oke. Coba cium dulu, please. Lah, gak ada juga anjir. Ah, damn it. Wait, what? Air. Oke. Minum lo. Tapi abis ini gue butuh makan, gue bener-bener butuh makan banget. Kalau gak mati gue, dan makannya harus banyak banget. Gue bener-bener cari banyak. Bahkan kok bisa ada jamur, kayak gue bodo amat deh. Gue keracunan jamur, demi Allah dah. Mending gue gak mati dulu, udah 82%. Gue tanggung banget anjir. Tapi ini ada air, tapi kenapa pas gue nyium gak keluar ya airnya ya? Apa jangan-jangan karena gue kelaperan, gue gak bisa nyium bau apapun. Kalau iya sumpah gue kesel banget sih kalau kayak gitu. Terus lah, makanan. Please, cium bau warna pink. Kagak ada pink, gak ada warna pink. Dan warnanya biru pun gak keluar. Gue itu yang masih bingung, kayak karena kelaparan kah gue? Bukannya justru orang kalau kelaparan indera penciumannya makin tinggi ya? Atau itu cuma manusia doang? Kalau naga kagak? Kalau kelaparan justru dia susah nyium bau makanan. Gue gak bisa nyium bau makanan sama sekali anjir. Yang gue bilang, bahkan gue bingungnya kayak air aja gak keluar gitu. Garis biru tuh gak keluar. Ntar lagi gue bakal ngelewatin hutan yang gak ada rumput lagi. Gue mati kelaparan lagi anjir, sumpah gak lucu banget. Oke, gue udah mulai, damn it, nyawa gue udah mulai berkurang. No, please no. Sumpah gue kesel banget, kenapa sih tiba-tiba? Gue gak bisa nyium bau apapun. Udah 38% gue mati udah. Sumpah gue emosi banget anjir. Gue cuma pengen ketemu sama naga yang lainnya doang. Mendingnya jalan-jalan gitu, karena gak ada konten sama sekali anjir. Oke, ya lagi gue mati. Sumpah gue emosi banget. Dan gue kesel, gue gak bisa nyium bau makanan sama sekali. Bau minuman pun gue gak bisa nyium. Gue rasa kayaknya di hutan situ tuh kayaknya. Dan juga gue telat untuk kesananya. Gak nyampe gue. Sumpah kesel banget. Yup, oke. Untuk gedenya tuh lama banget anjir. Gue makan waktu lama banget. Sumpah aja, kesel gue. Tapi mendingan gue di PvE aja deh. PvP sumpah, gue gak ketemu Dino, gak ketemu naga lainnya, gak ketemu sama sekali. Masih menang di PvE, walaupun gue gak bisa ngelawan naga lain, tapi gue seenggaknya masih bisa ketemu naga lain. Gue balik lagi ke PvE, bodo amat lah, kesel gue anjir. Seenggaknya di sini ada banyak naga, oke? Tapi gue bakalan fokusin sampai gue gede nanti. Halo guys! Woi, halo om, lu mau ngasih? Oke, bukannya lu tadi bawa, ini laba-laba. Oh itu laba-labanya.
Thank you, Om. Baik banget anjir. Sumpah. Udah, gue gak mau balik ke PvP, bodo amat. Gue gak akan ngelawan naga lainnya, naganya pada baik anjir. Gede banget lu, Om. Keren dah naganya. Gue juga pengen kayak lu, tapi lu putih warnanya. Kalau gue warnanya merah. Gue bakal lama sih ini sampai gue gedenya anjir. Kesel gue. Harus gue dari awal mainnya di sini aja lah. Gue usah coba-coba ke PvP anjir. Nyesel gue, sumpah nyesel. Hari ini hari naga putih kah anjir? Naga pada putih anjir. Lu melihat naga yang lainnya sih. Oh tuh enggak, tuh ada yang merah. Eh gue loh, bapak gue kah? Ngaku-ngaku aja gue. Kalau ada yang mirip gue bilang ya bapak gue. Yuk fokus sampai gede aja lah. Lululul, ini apa ini? Apa ini? Om, tante. Pohon ya, pohon dilobangin ya sama dia, ya nggak sih? Buat apaan ya? Buat sarang kah? Yang itu naganya malah lagi mandi yang itu. Kita minumnya di tempat naga mandi anjir. Gue AFK, tiba-tiba gue tidur sama sama naga yang ini, kaki empat. Kaget gue. Oke, taruh, gue harus bangun, gue harus bangun. Gue harus cari makan. Tadi, Joy. Oke, oh dia off. Oke. Itu ada ini laba-laba. Om, mau laba-labanya, Om. Om, mau laba-labanya, Om. Oh, lapar, Om. Dia gak ngasih gue laba-labanya kayaknya. Gue cari makanan aja deh, udah. Kira gue gak bisa cari makanan sendiri, apa? Bisa gue cari makanan sendiri. Sebelumnya gue mati karena emang gak ada makanan aja, oke? Dan juga gue gak tahu, kayaknya emang karena kelaparan. Tapi gue rada aneh sih, masa gara-gara kelaparan gue gak bisa nyium bau makanan ataupun minuman? Ya karena gue dapet minuman. Tapi itu pun bukan karena nyium bau minuman gitu loh. Bukan bau nyium air. Kan gue rada-rada bingung dan rada-rada kesel. Dan juga kenapa gue main di PvE lagi, karena gue mikir kayak udahlah, gue yang penting pengen coba terbang dulu sebagai naga gitu loh. Nah PvE ya gue kemungkinannya bisa bertahan hidup banget daripada gue PvP. Kan juga kalian yang nonton naga ini, kalian pengen lihat naganya bisa terbang kan? Ya gak sih? Karena buat apa juga gue main game yang sebenarnya hampir sama kayak game yang lain yang gue mainin, tapi gue ngelakuin hal sama juga gitu loh. Sementara hal yang bikin beda di game ini adalah ya gue bisa terbang. Wih, ada naga ini anjir, ada naga emas. Gila, ada naga putih, naga emas, naga merah. Banyak banget. Jadi kita sini semua aman sih, maksudnya gak ada yang berantem. Karena emang gak bisa, oke, karena emang gak bisa. Dan harusnya udah gue gak usah ngomongin lagi. Karena gue yakin kalian pasti udah pada ngerti, oke. Bedanya PvP sama PvE. Naga juga kalau dipikir-pikir emang naga harusnya saling ini ya, saling hidup bersama-sama gitu. Karena kita adalah makhluk yang udah punah cuy. Jadi kita harus melestarikan gitu kan. Walaupun juga gue yakin bakal lebih seru kalau gue ada berantemnya. Tapi gue cuma berantemnya sama laba-laba doang anjir. Berantemnya gini doang, nah. Cuman lawan laba-laba doang. Gak ada lawan monster yang lainnya dan segala macamnya. Walaupun gue harap mereka ada AI monster sih, gue harapnya. Tapi gue gak yakin. Halo tante, gue gak tau tante apa om. Karena kayaknya lu lagi bikin sarang kayaknya. Tapi gue numpang tidur ya, numpang tidur. Gue berapa kali cuma tidur doang soalnya. Gak ngapa-ngapain, nah, gue cuma pengen sampai dewasa doang. Kapan gue kayak mereka ya? Udah terbang gitu anjir. Gue pengen banget bisa terbang, tapi lama banget anjir, sumpah aja. Walaupun selama gue mainin juga sebenarnya berasa sih, kayak untuk sampai juvenile seenggaknya ke level 2 itu tuh sejam kurang lebih. Untuk nyampe level 2 nya ya, tapi kayak mungkin ke fullnya itu 2 jam 2 atau 3 jam full dewasanya. Tapi seenggaknya buat juvenile doang sejam sih sebenarnya, kalau nggak mati. Si om sama tante punya anak cuy, 2. Halo cuy. Gila lucu banget anjir anaknya. Tapi gue gak ngeliat mereka pas netusnya. Halo. Sambil cari makan. Gue numpang doang sih sama itu om sama tante. Tapi mereka punya anak. Gue cuma pengen sampai dewasa doang, sumpah aja. Ini mereka enak kos-kosan anjir. Kos di rumahnya mereka. Tapi gak bayar, gue cuma suruh cari makanan sama minuman sendiri doang. Punya apaan tuh kayak bunyi trompet anjir? Bunyi naga kayak gitu, kayak bunyi trompet anjir. Tuh. Ini naga yang putih tuh, bunyi kayak trompet anjir. Ya tinggal dikit lagi, please. 99.4. Gue penasaran juga sih, cara gedenya kayak gimana gitu loh. Gue udah 100%. Taruh. Gimana cara gue gedein badan gue, gimana nih? Cara gue growth-nya gimana nih? Gua bingung gimana cara gua gedein badan gue nye. Growth. Gimana cara gua growth? Gua harus bangun gak sih? Gua harus bangun. Gimana cara gua growth nih? Gimana cara? Gua udah growth belum sih? I don't know man. Gua udah gede belum sih? Gua harap udah sih. Ayolah. Gua udah nambah poin. Gua kayaknya ngeluarin api deh. Gua ngeluarin api gak sih? Gua gak bisa terbang cuy. Dan ini juga ada suara bug. Ah, damn it. Ada suara bak keluar api. Gua enggak ada keluar apinya dari tadi. God damn it. Oke, fine. Bentar, gua lock out dulu bentar. God damn it, kesel banget gua. Gua udah level 2. Harusnya gua udah naik kan, udah bisa terbang kan. Coba gua force lock out deh. Gua coba keluar paksa aja dulu. Karena gua butuh waktunya cepet ini. Gua lagi enggak bisa lama-lama banget. Oke, sengaja udah enggak ada suara apinya. Tapi gua juga coba. Beneran ada api enggak sih?
Gue bener ngeluarin api, coy. Gigi anjir keren. Tapi gue belum bisa terbang masalahnya. Gimana cara gue terbang ya? Coba mungkin dari atas batu kali mungkin. Karena katanya pas udah juvenile atau level 2. Ini gue udah level 2 kan? Oh, jangan-jangan gue ternyata masih level 1 ya, baru level 1 ya, belum level 2. Jadi gue mungkin harus main 2 jam untuk gue bisa terbang, gue rasa. Karena gue enggak bisa terbang anjir. Enggak bisa sama sekali. Tapi gue udah juvenile kok. Terus udah juvenile gue umurnya. Gue penasaran. Come on. Oke, gak bisa gue. Cuy, gue mau nanya gimana cara gue terbang, gue udah juvenile. Udah juvenile, please. Au. Gimana cara gue terbang, katanya pas udah di juvenile, gue udah juvenile. Coy. Gak akan ada yang jawab gue kan? Ya gue ngeluarin api aja lah, gue kesel anjir. Gue bingung caranya gue terbang gimana anjir. Run, hold space bar, S, and shift. Jadi lari. Enggak, gue gak terbang. Gak bisa terbang anjir. Jadi katanya lari. Tahan spasi. Terus shift. Gue gak bisa terbang, cok. Gimana caranya gue terbang? What the fuck? Itu gue kayak terbang tadi. Gue terbang gak sih tadi? Kayak gue terbang, tapi gue kagak tahu itu gimana ceritanya. Dammit, taruh. Gue butuh makan masalahnya. Dammit, sumpah gue kesel banget. Tadi gue kayaknya terbang itu. Cuma langsung nukik ke bawah, langsung ke tanah gue. Gue butuh makan lagi. I see. Gue tahu caranya gimana. Oke, tapi taruh. Gue cari makan dulu. Gue butuh makan, cuy. Oke. Jadi gini, cara terbang. Jadi gue lari, loncat. Pencet F. Dammit, F. Loncat F. Dammit. Susah, sumpah, susah. Taruh. Coba lagi. Loncat F. Terus, let's go. Bye, bro. Terbang. Tapi itu udah terbang, okay? Itu terbang, cuman gue diem aja, harusnya gue gerak terus. Taruh, gue cari makan dulu. Kalau enggak, gue mati kelaparan, anjir. Tapi seenggaknya udah bisa terbang, sama gue udah bisa ngebakar, okay? Jadi yang pasti adalah gue cari makanan dulu. Bakar. Laba-laba bakar, cuy. Laba-laba bakar. Lu gue bakar, mati gak sih? Kayaknya udah mati deh. Udah, stop. Stop. Okay, overkill, anjir. Tapi gak apa-apa lah, makan. Let's go, cuy. Akhirnya bisa terbang dan juga gue bisa ngebakar, okay? Tapi emang kayak harus cepet gitu loh. Tangannya harus cepet. Sementara gue emang main game apapun juga tangan gue pelan. Slow hand. Halo, tante. Aku sekarang udah makin gede, tante. Itu anaknya. Udah lumayan gede juga anaknya. Tapi gue sekarang udah bisa terbang, okay? Gue bisa terbang dan gue udah bisa bakar hutan. Dan gue pengen coba terbang lagi. Karena gue pengen coba tempat yang lebih tinggi sedikit aja. Jadi, ya kita coba lagi. 2. 3. Terbang. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Terbang. Ayolah, terbang. Oke, itu dia, coy. Gue jadi naga. Let's go, coy. Terbang. Tapi gue masih belum bisa kontrolnya, coy. Wow. Oke, gue kira gue luka. Tapi segitu tuh untuk Dev Dragons, okay? Seenggaknya gue udah bisa terbang dan gue udah bisa ngebakar, okay? Udah bisa ngeluarin api dari mulut gue. Tapi untuk sekarang segitu dulu. Gue harap kalian terhibur sama videonya. Beneran gue bener-bener ngusahain banget supaya bisa terbang sama supaya bisa keluar api. Dan juga gue mohon maaf kalau misalkan selama main ada omongan gue yang kurang enak atau cara main gue yang kurang bagus, gue mohon maaf. Gue cuma langsung hibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye-bye.